يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما خارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات Muharriri wal wa fil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, para peserta mulazama di ma'had online alimam syubah yang semoga dirahmati Allah SWT kita lanjutkan pada sesi yang keempat ini silahkan dibuka di kitab di halaman 5 bagi yang belum memiliki kitab ya silahkan uh, minta kepada temannya di grup ya untuk pdf-nya Hasan nah, kalau sudah punya kitab di print atau dicetak ya supaya mudah untuk memberikan catatan kaki baik <tuh> langsung saja berkata alimam uh, sulaiman al jamzuri di dalam bait yang kedua dan ketiga Alhamdulillahi ala Muhammadin wa alihi wa man thala. Bisa dibaca dengan Muhammadin wa alihi wa man thala. Bisa dibaca dengan jelas. Muhammadin wa alihi wa man thala. Baik. Wa ba'du muridi fi an wa tanwin wal mududi. Baik. Jadi kemarin sudah disebutkan bahwasanya akan ada seorang yang yang masyaallah yang hebat ya yang akan berbicara yaitu Syekh Sulaiman Al Jamzuri. Apa yang dikatakan? Kalimat pertamanya yaitu adalah alhamdulillah. Nah, yang pertama kali dia ucapkan yaitu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini kalau kita lihat bahwasanya Al-Qur'an ya diawali dengan suratul Fatihah, awalnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ayat pertama di suratul Fatihah menurut imam kecuali kufiyun kufiyun itu berarti uh, imam asim imam hamzah dan uh, al kisai ya dan juga ditambah uh, ibnu Kasir yang dari mekah kalau empat orang ini empat imam ini uh, imam asim hamzah al kisai dan juga Khulaful ashir ya itu dan ibnu Kasir. mengawali menganggap surat al fatihah dia awal ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dari Madani, Imam Nafi, kemudian Abu Jafar, kemudian dari Basrah Abu Amr, dari Syam Ibnu Amir, kemudian Yakub Al-Hadrami, ya, itu menganggap bahwasanya berpendapat bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin merupakan ayat pertama. Ya, di sini juga Syekh Sulaiman Al-Jazuri uh, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bagi okay, kata ucapan yang pertamanya. Ya. Di Al-Qur'an, ya. Ada 5, ada 14 surat ya, ada 14 surat yang diawali dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lima di antaranya dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, yaitu di surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat al kaf Sabah dan Fatir. 6. Kemudian dengan lafaz tabarak, itu ada di surat Al-Furqan dan Al-Mulk. Dan ada 7 surat yang diawali dengan pujian Tetapi maksudnya adalah pernyataan Atau uh, berlepas diri dari sifat Dari kekurangan hmm, Itu ada di surat Al-Isra Al-Hadid, kemudian Al-Hashr al saf Al-Jum'ah, al dhubun al Dan Al-A'la Nah ya ini Masya Allah ya Syekh Sulaiman Al-Jaziri Mengawali uh, Nazam ini dengan pujian kepada Allah Yang juga ternyata di Al-Quran Juga uh, Banyak yang diawali dengan surat-surat yang diawali dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sebagai pelajaran bagi kita, maka ketika kita sedang diarahkan kepada kebaikan, maka kita puji Allah, ya, kita puji Allah. Baik. Alhamdulillahi mustalian ala Muhammadin wa alihi wa man tala puji bagi Allah. Salawat kemudian <-seer> selama memuji Allah beliau bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Ya kita harapkan kita termasuk dari orang-orang yang mengikutinya, ya, di atas akidah yang lurus dan di atas sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus. sore baik kemudian kemudian hadanatnulil muridi, wal mududi. Baik, jadi di sini sudah dikasih gambaran bahwasanya Manzumah tufatul Atfal ini akan membahas tentang masalah-masalah nun, sukun, dan tanwin beserta madmad. Ya, beliau hanya menyebutkan secara garis besarnya saja. Nah, saking populernya masalah ini yaitu masalah nunsukun hukum-hukum nun sukun dan tanwin atau mad ya, seolah-olah tajwid itu tajwid itu apa namanya berkecimpung hanya di tempat ini saja. Nah, padahal tajwid itu skupnya atau cakupannya sangat luas. Insya Allah nanti kita akan bertahap akan mengetahui sampai sejauh mana pembahasan tajwid yang sebenarnya dan mengapa kita mempelajari manzumah tufatul afal di pertemuan sebelumnya kita sudah kita jelaskan. Kemudian dari sisi prakteknya, dari sisi prakteknya, memang kalau berbicara masalah nun sukun dan tanwin itu adalah berbicara masalah hukum. Dan ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika terjadi kesalahan pada hukum, kita bisa mudah langsung membalikannya, ya, bisa mudah untuk mengarahkannya. Maka ini adalah metode kita mengawali dari yang mudah dulu. Nah, adapun dari sisi makhorijul huruf dan sifatul huruf ini butuh latihan, yang tentunya butuh memakan waktu yang seorang satu orang dengan orang yang lain berbeda. Ada yang cepat bisa langsung mengucapkan dengan baik, ada yang butuh proses butuh latihan berulang-ulang, ya butuh disetorkan baru dia bisa mengucapkan lafat atau huruf demi huruf dengan baik. Nah, jadi kita salah satunya mengawali pembahasan di Tufatul atfal ini, walaupun nanti pembahasannya dia akan uh, apa namanya? sedikit banyak akan bersinggungan terhadap pembahasan yang sudah atau akan dijelaskan di mukodimal um, jazari nah ini pembahasan di sesi keempat untuk tugasnya tidak ada ya selanjutnya hanya risum saja silakan resum seperti biasa tiga orang mewakili minimalnya untuk mewakili peserta yang lain wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh